Dan caranya biasanya ini diketok dulu sampai penyok-penyok biar nantinya bisa didempul, ditambah dempul ya. Tapi ini karena purgonya sedikit jadi oh, gini aja. Cara-caranya sedikit dulu. Kasih tanah. Lagi tanah lagi. Untuk medianya usahakan diamplas dulu ya, biar jauh nggak ada minyak atau bekas bensinnya. Kasih melebar aja. habis nih, di warungnya nggak ada nih. Untuk penambah nggak apa-apa lah, yang penting dasarnya udah pakai yang Epotec. Ini power gue cuman yang 3000. Ini bisa diaplikasikan di tangki motor juga. Tanahnya harus yang halus ya. Biar meresap. Power glue lagi. Buri lagi, tanah lagi. Buri lagi. Dijamin dah. Pokoknya ini pasti bakalan kuat. Karena ini udah uji coba untuk kesekian-sekian kalinya. Dan alhamdulillah nggak pernah terjadi kebocoran lagi. Tapi kalau tadinya dipenyokin dulu, ininya ditakol ya, ditakol-takol biar kentop. Ini bisa didempul, cuman power glue-nya harus banyak lah. Kalau ini power glue-nya sedikit, jadi ya biar enggak bolongnya tadi nambah gede lagi, yang bekas plastik steel-nya jadi
Enggak dipenyokin dulu. Usahakan melebar ya. Melebar ke samping. Biar merembesnya masih banyak penghalangnya. Kalau seandainya rembes pun masih titik, masih banyak kesininya, masih ada pertahanan. Usahakan melebar ya. Kita tutup pakai cat. Ini sudah kita coba dibalik, apa masih bocor apa tidaknya. Nah, alhamdulillah nggak ada bocor lagi. Ini tangki ada bensinnya ya, sekitar 3 liter lah. Hampir 3 liter ada bensinnya ini. Nah, ini nampak jelas terlihat bekasnya. Tapi karena ini di bawah, jadi nggak didempul ya, nggak terlalu nampak lah, nggak kelihatan. Yang punya juga katanya nggak apa-apa, nggak rapi juga di bawah ini. Jadi kita yang penting nggak bocor aja. Dijamin nggak bocor. Tunggu tutorial yang lainnya, siapa tahu membantu bagi yang belum tahu. Jangan lupa subscribe-nya ya, biar tutorial yang lainnya bisa kalian pantau untuk yang selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.